Aulian, yang artinya pemimpin. Ata, yang artinya pemberani. Basir, yang artinya pembawa berita baik. Khairil, yang artinya kebaikan. Zuhairi, yang artinya cerdas dan beruntung. Ihsan, yang artinya kasih Tuhan. Fawas, yang artinya sukses atau berjaya. Gibran, yang artinya paling pandai. Haidar, yang artinya pemberani. Irsyad, yang artinya petunjuk. Khairi, yang artinya murah hati. Kias, yang artinya tegas.